tahun merantau di Malaysia, lihat reaksi ibu saat anaknya pulang tanpa kasih kabar hingga tak kenali. Beginilah reaksi seorang ibu saat anak rantau memutuskan pulang tanpa kasih kabar orang tua terlebih dahulu. Merantau dari Malaysia 4 tahun lamanya, video dari unggahan di salah satu media sosial ini viral di akun @librakadabra10. Wanita satu ini memang dengan sengaja pulang tiba-tiba guna beri kejutan ibunya. Setelah ia sampai di kampung halaman, wanita ini lantas tak turun di depan rumah melainkan turun di teman masa kecilnya, yakni tetangganya, untuk menitipkan barang bawaannya agar sang ibu tak menaruh curiga, hingga kemudian wanita ini dibantu temannya untuk merekam untuk menuju ke rumah ibunya tepat di belakang rumahnya temannya itu. Setelah sampai di rumah, ibunya si teman dari wanita itu bilang ada paketan hingga mengundang ibunya keluar. Karena sang anak pakai masker dan baju kaos jumper untuk melabui ibunya. Memang sang ibu hanya kenali teman dari anaknya. Setelah sang anak salami dan buka masker, barulah si ibu paham semua ini dapat kejutan dari anaknya. Lalu sang ibu langsung sambut pelukan anaknya seakan tak percaya yang ada di depannya tadi adalah anaknya pulang selama 4 tahun yang dinanti telah pulang, sampai ibunya gemas keregetan hingga tak kuasa sang anak neteskan air mata. Hingga suara kegembiraan mengundang tetangganya keluar. Begitu bahagia sang anak ketemu ibunya sampai si adik terlupa tidak dipeluk. Setelah video ini viral sampai mengundang warganet komentar, salah fokus sama adiknya, mulai dari tadi adiknya pengen peluk kakaknya tapi nggak dipeluk. Mungkin saking bahagianya bisa bertemu ibunya, sosok yang telah melahirkan membesarkan hingga adiknya terabaikan. Sukses selalu buat anak rantau, tetap ingat orang tua di kampung.